kami akan membuat jepa, makanan tradisional khas Mandar. Biasanya sih, panganan ini terbuat dari singkong. Tapi kali ini, kami memakai undo ini sebagai bahannya. Ibuku bilang membuat jepa mudah. Ayo kita coba belajar membuatnya, sambil mengenalkan kepada teman-teman di rumah tentang makanan khas kami. Undo yang sudah lunak diperas sampai kadar airnya berkurang. Kemudian dicampur dengan kelapa parut dan garam. Adonan juga kami beri pewarna makanan supaya terlihat makin menarik. Kami menggunakan 3 tungku yang di atasnya diberi tembikar tanah liat atau panjepangan. Sebelum digunakan, alat panggang ini harus dipanaskan terlebih dahulu. Teman, membuat jepa membutuhkan keterampilan dalam menuang bahan. Kalau begitu, kami serahkan proses memasaknya kepada ibu dan bibiku supaya set-set. Karena jika terlalu lama memanggangnya, permukaan jepa akan gosong. Mematangkannya cukup hingga berwarna coklat keemasan saja. Pizza kami sudah matang. Karena bentuknya bulat dan pipih, mirip makanan khas orang Italia. Jepa cocok juga disebut pizza khas Mandar. Bapa mira ini air ayo tapi taruh lu mandi ya. Gak usah tunggu sampai dingin. Jepa paling nikmat disantap saat hangat. Makanan ini biasa disantap dengan bau peyapi dianjurui. Bau artinya ikan, peyapi dianjurui artinya dimasak dengan campuran kelapa. Teman, jepa rasanya gurih. Tekstur garingnya juga terasa di mulut. Makan dengan bumbu peyapi, rasanya jadi makin gurih dan pedas. Siapa yang gak suka makanan gurih? Lezat deh pokoknya. Ya, maka Pak Bandi lah. Ayo. Jepa biasa disajikan sebagai makanan sehari-hari. Makanan ini juga menjadi logistik utama nelayan saat melaut karena lebih praktis untuk dibawa sebagai pengganjal perut. Teman, jepa dikonsumsi sebagai penambah energi karena memiliki kandungan karbohidrat yang jumlahnya hampir serupa dengan nasi. Jadi, kita nggak mau bergantung dengan beras. Pilihan makanan berkarbohidrat juga jadi lebih bervariasi kan?